warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Tuhan Yang Esa yang telah memberikan beberapa kenikmatan sehingga pagi hari ini kami bisa dipertemukan di Balai Desa Cingkang dalam rangka program desa binaan pendukung mengantisipasi ya mendukung pengentasan kemiskinan di wilayah Tenang Jabu, tepatnya di Desa Cingkang. Perlu kami sampaikan, yang pertama di Karang Jabu dan Desa Lombang, termasuk di dalamnya Karang Desa Cingkang, dengan letak geografis yang naik turun karena di daerah pegunungan. Mungkin Bapak tadi kaget begitu masuk Karang Rejang, Gondang, terus Purbasari, Karang Jabu, terus ini Cingkang. Masih ada yang naik lagi di sana nanti datang sehari. Yang sebelah sana ada Sirai luar. Jadi Bapak kesini mudah-mudahan sekaligus rekreasi Bapak. Bukan semata-mata pekerjaan, tapi sekaligus bisa rekreasi ke Karang Jabu, tepatnya di Desa Cingkang. Di sini memang ada kopi, kopi yang terkenal, kopi apa kemarin kalau nggak lupa sudah ikut lomba kelompok tani tingkat provinsi juara berapa kemarin ya Pak Kades? Juara Harapan Tiga khusus kelompok tani di sini. Selanjutnya adalah Kapolaga, gelagang adalah obor yang di bawah dinas itu yang buat akhirnya nanti menjadi sagu seperti ini. Terus gula aren, ini gula aren adalah bumbu warisan nenek moyang yang semakin hilang, malah justru Karang Jabu khususnya Cingkang yang masih mempertahankan. Karena gula aren ini sulit dicari, justru yang masih ada di wilayah Kecamatan Karang Jabu khususnya termasuk Cingkang. Karena pohon aren itu tidak semata-mata diambil niranya, gulanya, tapi justru juga kolang kalingnya juga sabarnya. Sampaikan satu hal, masih ada beberapa titik yang belum ada listriknya ya Bapak. Kesempatan tadi saya tanya kepada Pak Anu ya, Pak Kades sama katanya berubah itu titik ada beberapa kabel yang berbahaya karena masih nyalur sangat jauh, jadi belum ada toko sampai ke wilayah. Karena program ini adalah desa binaan mendukung pengentasan kemiskinan. Ya, mungkin tepat, maaf punten saya menambahi satu tentang listrik yang belum sampai ke lokasi. Karena ini lokasinya sangat anu Bapak, kadus yang satu dengan kadus yang lain sangat jauh. Ada mau ke kadus wilayah desanya bisa muter ke desa yang lain dulu. Ya, kadus ini kita upaya jerumai orang muter, darah sorry orang muter kenek contohnya kan begitu kan. Jadi kondisi alamnya sangat-sangat sulit. Nah untuk itu sangat-sangat saya sampaikan sekali lagi kaitannya penerangan, jalan penerangan lingkungan, ada beberapa titik yang belum ada listriknya. Pencetakan seperti pencetakan kopi, bubuk, tempe, gula dan sebagainya niki jadi terus terang niku kulo boten gadah alate. Wong karena desa miskin, karena desa miskin boten saged tumbas alate. Kopi bubuk. Nah, kemarin di sini sudah mengikuti kegiatan lomba, alhamdulillah sudah termasuk juara tiga, itu masih menggunakan alat yang manual, masih menggunakan lumpang kayak neniko, menggunakan ditutup, ditotoki seperti itu belum menggunakan alat-alat yang menggunakan alat yang seperti mesin yang canggih. Kami ini dari Dinas Perindustrian Provinsi, memang kemarin tugas kali Pak Gubernur ini khusus bina desa Cingkang. Desa Cingkang ini kan selama ini masih ada predikat sebagai desa miskin. Ya, supaya mentah.
pengen kan disini ikut jalan. Nah, ini masalahnya tang singgahan itu produk di apa kan wonten lagi parane kok. Yang saya dapat kabar adalah di sini hanya baru penyediaan bahan bangunnya. Akan menjadi peningkatan pendapatan kalau itu diberi nilai tambah atas pelabuhan-pelabuhan para pengrajin dan menjualnya tidak yang olahan baku tapi sudah di dalam bentuk sudah menjadi barang jadi sudah bermerek. Kok merekin LG KI sertifikat nanti dari kita ada fasilitasi sertifikat merek. Mereknya merek misal pun di Jikang katanya ada. Ya kan? Katanya malah ini penggunanya dari Korea. Jikang, cedak-cedak kalau singkang. Sopiku ya, singkang.